Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, kalau kau tengok banyak lecak sana, lecak sini, lecak situ. Hujan ni amat sangat daripada pukul 2 petang. Lepas tu dia berhenti, lepas tu dia hujan lagi, lepas tu dia berhenti, dia hujan lagi. Sampailah sekarang dia teduh. Alhamdulillah. Yang mana aku boleh buat vlog untuk korang semua. Seriously? Jadi, pada video kali ini, slow sikit. Dalam video kali ini, aku nak mention sesiapa sahaja yang mengidamkan ataupun yang nak beli R15 macam motor aku ni, tapi masih tertanya-tanya beberapa soalan dalam kepala otak dia orang. Video ni khas aku buat untuk korang semua. Okey. Jadinya aku akan kupaskan beberapa point lah. Sebelum korang beli R15 ni, apa yang korang perlu menitik beratkan? Straight to the point. Yang pertama. Oi, motor apa ni? Yang pertama, korang can decide sama ada korang nak beli R15 ni by cash or by hutang. Kita pecahkan sikit dulu ke poin yang pertama, iaitu by cash. By cash maksudnya korang bayar secara tunai, korang tak berhutang, korang dah tak ada komitmen bulanan melainkan dia punya servis. Hai, mocik. Dan maintenance lah. Untuk installment dah tak payahlah sebab kau dah bayar cash kan? Tapi tak semua orang boleh nak bayar cash ni. Sebab tak semua orang berkemampuan. Contohnya mungkin ada kelompok ni dia orang kaya, anak orang kaya, kerja dia baik. Mungkin dia seorang doktor ke, seorang ahli perniagaan ke, yang mana income dia tu memang mampulah untuk beli cash. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, golongan yang orang kata hati dia kental lah, sabar dalam mengumpul duit walaupun 1000 sebulan ke 500 sebulan dalam certain waktu untuk mendapatkan sebiji R15 secara cash. Aku tabik orang-orang yang macam ni dan aku memang galakkan pun korang-korang semua beli motor, tak kira lah motor apa pun, buy cash. Yelah, tapi kalau motor yang mahal-mahal sangat tu tak boleh nak buat apa kan. Macam R15 ni 13,000 dalam orang kata standard lagi lah, okey lah kalau nak cash. Aku nak bagi kredit sikit lah siapa yang beli cash ni, yang sanggup mengumpul. Aku ucapkan tahniah kat korang semua. Korang boleh bersabar untuk mendapatkan apa yang korang idamkan. Tapi, thumbs up. Okay, kita pergi yang kedua tadi. Tadi buy cash dan ni buy hutang. Buy hutang pun ada dua benda yang korang kena fikirkan. Hutang ni korang nak hutang kedai ke, ataupun korang nak buat loan dengan apa, Aeon ataupun bank dan sebagainya. Kalau kau hutang kedai, kau akan perlukan kau perlu batuk. Batuk. Korang perlukan sejumlah duit juga, sejumlah wang untuk korang jadikan deposit untuk muka korang. Dan biasanya kalau kau nak hutang dengan kedai, dia akan minta deposit agak tinggi juga. Kalau ni motor 13,000, berkemungkinan dia akan minta dalam 5,000 ke 6,000 lah. Bagi aku, kalau korang dah dapat berjaya kumpul 5 ke 6 ribu, walaupun hingga ke 7 ribu sekalipun, kenapa kau mesti nak hutang juga kan dengan kedai? Aku rasa better kau sabar lagi sikit untuk dapatkan motor ni cash. Sikit je lagi tu. Aku kalau hutang kedai. Kalau yang lagi satu ni, yang macam kami ni, kau beli hutang, tapi kau hutang dengan bank, sama ada Aeon ke, Bank Islam ke, RHB ke segala, dia merupakan satu je. Hai. Adik tu lambai-lambai aku lah. Dia okey, sampai mana tadi? Dan aku boleh kata yang orang-orang yang buat loan dengan bank ni untuk beli motor macam aku, even aku sendiri pun buat loan dengan bank, aku bukanlah tak aware dengan dia punya keburukan-keburukan dia.
total aku punya bayar kalau aku buat, sebab aku ikat 5 tahun tau, mahal eh, lama. Bayar 200.5 lah sebulan lebih kurang. Aku trade in aku punya FZ dulu, and then dapatkan, jadikan benda tu sebagai aku punya deposit. FZ aku dah ambil dalam 3K. Aku tolak tambah darab apa semua. Kalau dalam masa 5 tahun aku bayar, maknanya aku dah bayar 18 ke 19 ribu pada pada bank. Sedangkan motor ni harga dia 13 ribu je. Aku aware dengan benda tu. Tapi nak buat macam mana? Aku tak ada duit nak bayar deposit. Aku trade in aku punya motor. Kebetulan motor aku tu rosak. Satu. Keduanya, aku perlukan motor dalam keadaan yang segera. Aku tak boleh nak tunggu lama untuk kumpul duit. Sebab tu aku buat cara yang paling mudah, iaitu loan dengan bank. As long as aku punya bulanan, monthly aku punya installment tu pun aku tahu cukup untuk aku survive, then aku just go on lah. Tapi bagi aku, siapa-siapa yang nak buat loan dengan bank ni, ni mungkin cara yang terakhir lah kalau korang nak dapatkan motor yang mudah, cepat. Tapi dia adalah juga syarat-syarat kalau kau nak buat dengan loan bank. Point aku yang kedua. Sekejap aku lupa. Point aku yang kedua, sekarang kau nak beli R15 ni, kau kena ikut juga kesesuaian diri korang tu untuk beli motor jenis R15 ni. Tapi dia tak sesuai lah bagi aku untuk yang nak travel jauh-jauh, sebab kedudukan ini agak membungkuk, penat. Kalau kau nak bawa beg ke ataupun barang-barang lain ke kan, susah. Ikut pada kesesuaian. Tapi macam aku pun tak adalah jauh sangat, muar dengan Batu Pahat ni dekat je kan. Sebab tu aku rasa aku boleh, dan aku pun minat jenis yang macam ni. Yang paling korang kena elak sekali adalah korang tolong jangan ikut kawan-kawan korang ke, suggestion-suggestion orang lain ke. Ikut pada korang punya kehendak sendiri. Korang yang menilaikan sama ada korang ni sesuai ataupun tidak untuk beli R15 ni. Bukan orang lain. Orang lain tahu cakap je. Mungkin kau nak kahwin, kau perlukan skuter, kau baik kau ambil NVX. Sebenarnya aku pun terkilan juga kenapa aku ambil R15. Aku lebihkan minat aku daripada aku fikirkan kesenangan aku kat masa hadapan. Tapi tak apalah, aku pun dah beli kan, nak buat macam mana. Jadi je bagi aku, itu terpulang pada korang sendiri. Berfikir dulu sebelum korang beli, jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, korang kena aware juga yang motor R15 ni dia bukan macam motor kapcai ya. Dari segi minyak, ya aku akui memang yalah, tank besar. Jadi kau pun nak kena isi minyak tu lebih lah sikit. Full tank dia RM20 lebih kurang kalau aku isi pakai 97 lah. Bagi aku okey lah, RM20 tu untuk aku. Uish, alamak, RM20 tu bagi aku okey untuk seminggu yang aku ulang-alik kerja. Op. Untuk aku yang travel muar Batu Pahat seminggu sekali, dan aku kerja air hitam Pahit Raja hari-hari, RM20 tu bagi aku just nice untuk aku punya bajet. Bulanan aku untuk minyak dalam RM80 ke RM100 sahaja. Yang korang kena aware lagi, bab-bab bulanan ni, okay, bila kau dah buat loan, installment setiap bulan, then korang kena fikir yang motor ni nak diservis setiap 1000km ke 1500km ke 2000, even 3000 sekalipun, 2 bulan sekali ke sebulan sekali ke, kau kena aware dengan benda tu. Yang mana bulanan kau tu bukanlah installment semata-mata. Bulanan kau 200.5 untuk installment, tapi sebenarnya kau kena kira lebih sikit untuk dia punya maintenance. Okay, pertama cash ataupun hutang. Yang kedua, poin aku tadi, sesuai ke tak dengan korang, itu kau kena nilaikan sendiri sebab korang je tahu. Yang ketiga, bab dia punya cost, bukan pada installment semata-mata. Dan yang keempat, ini lebih kepada tips aku lah kalau korang nak beli. Bagi yang perlukan motor ni dalam keadaan yang segera, kalau korang ada motor lain ke yang ada tank juga macam ni, aku galakkan korang jual je lah. Sama je pergi je. Kalau contoh FZ tu tank kat depan, macam aku lah terpulang pada pendapat masing-masing, macam aku dah cukup lah satu motor tank kat depan. Jadi FZ tu aku jual, lagipun FZ tu dah rosak, dapat lah juga 3K.
kurang-kurangnya kau dah tak payah nak keluarkan deposit kan. Okay, tu tips aku yang pertama. Kalau kau ada motor tank, habis kalau kau ada motor moped ataupun skuter, aku minta sangat dekat kau orang, jangan kau jual trade-in ke apa benda. Sebab once kau jual, kau ada sebiji je motor yang tank kat depan macam ni, dan kau orang dah pergi jual motor kau orang yang lama, yang mungkin skuter ataupun moped, sebenarnya kau rugi tau. Secara tak sedar, kau orang dah terjual aset kau orang yang menyenangkan kau orang. Bila walaupun kau orang dah beli motor R15 ni yang tank kat depan ni. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kalau kau beli R15 ni, dia tak ada bakul, dia tak ada box, korang semua tahu benda tu. Jadinya bagi aku, kalau korang dah sedia ada motor moped ataupun skuter, simpan lah motor tu, jadikan aset. Untuk korang nak pergi kedai ke, nak beli barang kat mall ke, ya senang. Tak payah kau nak bawa beg, setakat nak pergi kedai roncik kat depan pun nak bawa beg. Oh, leceh tu, aku cakap. Itu kalau kau orang ada motor lah, jangan jual. Sabarlah sikit, pakailah dulu motor kau tu. Kumpul deposit kan. Itu tips aku lah. Okay, jadinya vlog aku kali ni aku rasa macam useful lah dekat siapa-siapa yang nak beli R15 yang mengidamkan. Aku rasa korang boleh menitik beratkan 4 point yang aku bagi kat korang ni, okay? Baiklah, sekarang ni aku pun dah terlajak jauh daripada rumah aku. Sebabnya aku nak buat vlog untuk korang. Kalau aku dah sampai rumah awal-awal, macam mana aku nak habiskan poin-poin aku kan? Okay, aku rasa vlog aku setakat ini ajalah untuk kali ni. Aku harap korang jangan lupalah untuk tekan like tu dan share ataupun komen dekat bawah kalau korang nak komen. Dan jangan lupa klik button subscribe tu. Please, 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 please. Aku dah berapa bulan buat ni, aku tak jejak 100 pun lagi subscriber. Aku rasa aku macam, aduh, I noob tul. Aku ucapkan jutaan terima kasih kepada sesiapa yang selalu support aku. Terima kasih banyak-banyak yang menunggu-nunggu video aku. Aku ucapkan ribuan terima kasih, okay? Baiklah, semoga korang ceria-ceria selalu di hari yang mendung, yang selalu sangat mendung ni. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa klik like, subscribe, share dan komen ya. Assalamualaikum. Bye-bye.